dari Pak Teguh nanti kalau mau bermain wahana perahu karet di Waduk Siman, guys. Ya, itu Pak Teguh lagi berusaha keras. Oke, jebret. Ayo, Pak. Pak Teguh minta nomornya, Pak. Berapa, Pak? 081 357 25. Welcome to this channel. Of course, still on the channel, Flaring Colored Hunters. Kalau lurus itu Waduk Siman, guys. Sana terus ke Siman, ya. Lewat situ bisa, lewat sini bisa. Kita coba lewat sana, guys. Lewat akses timur ya, ke Waduk Siman. Sungai ini lewatnya bawah tadi, guys, ya, bawahnya jembatan, ya. Jadi ini sungai ini berasal dari pembangkit listrik yang ada di Pondok Agung sana di Malang, guys, ya. Tak kasih tahu, guys, itu, guys, dari cerobong yang warna oranye, ya, itu, ya. Nah, itu PLTA Pondok Agung, guys, ya, Malang, Kabupaten Malang. Jadi mengalirnya ke sini. Di atasnya Kali Konto tadi, sampai ini juga masih di atas Kali Konto. Kalau lurus nanti ini mengarah ke Waduk Siman, ya. Kita lanjut sampai Waduk Siman, guys. Cuaca cukup terik, panas banget atas bawah, panas ya. Biasanya adem sini, guys, tapi sayangnya panas habis ya. Hey, bang, tak ada. Bang Rawi, John Rawi. Itu John Rawi Channel, guys. Itu spesial trail, Om Tas Trail. Nanti silakan dikunjungi. Ini sungai lagi, guys. Ini banyak sungai, guys. Ya. Nah, Waduk Simannya sudah kelihatan. Itu Kali Konto. Kalau sana Waduk Siman, oke. Okay. Sudah mulai tampak. Oke, okay, kita langsung ke sana, guys. Oke, okay, let's go. Berarti anak tembusannya udah pagi, Pak. Iya. Apa? Dua jalan pintas, ya? Iya, nih. Pintas ini lewat jalur timur. Jadi yang dari Malang nggak perlu putar ke Siman lagi, langsung lewat dari jembatan Kali Konto tadi, langsung ke Waduk Siman. Itu banyak kuliner sana, guys, ya. Yang suka kuliner, yang suka ngadem, ngobrol-ngobrol sama sahabat, sama kerabat, ini cocok banget, guys. Kincir, Pak. Iya.
sendirian atau untuk wisata nanti sini? Oh, rencananya seperti itu. Mantap, mantap. Rencana masih lama tuh. Ntar lagi, Pak. Ntar lagi. Oh, gitu. Jadi biar mahir dulu. Oh, gitu, guys. Jadi masih pembelajaran ini di Waduk Siman, guys. Ya. Ini nanti ada wahana perahu karet, ya. Yang suka mendayung perahu karet ini. Pas. Wah, cakep kalau gitu. Masih latihan, guys. Pelangi Tebing Siman. Instruktur dari mana, Pak? Malang. Malang mana, Pak? Malang Barat. Oh, dari anu Kacembon. Oh, Ngantang. Ngantang. Guys. Persiapan untuk wahana perahu karet di Waduk Siman, guys. Nah, itu bapaknya masih latihan tuh. Ayo, Pak, semangat, Pak, semangat. Kalau kita mau ke sana, kita ini, guys, latihan, guys. Nanti yang lain bisa lihat. Monggo, kalau latihan nanti seperti ini. Strukturnya dari Malang, dari Ngantang, guys. Kasih nama siapa, Pak? Iwan Gimbal. Pak Iwan Gimbal, ya. Bang Iwan Gimbal ini dari Malang. Sebenarnya kita dari belakang. Nah, itu, guys. Tadi perahu 15 ke kanan. Keren. Kita perahu kan arus. Ada kemungkinan perahu 15 derajat ya. Kita ikan saja perahu kan geser. Nih. Tidak pengaruh. Kan tidak ada dana, bahkan langsung ada suatu. Karena kemiringan perahu tadi. Tidak pengaruh. Namanya Edis, ya. Edisnya utama. Dan dia kan harus banyak namanya Edis. Itu kita bisa buat parkir. Karena kan lebih tenang. Kita jangan dilawan harus utamanya. Sampai Edisnya selamat. Itu jangan terlalu masuk ke Edis. Wes, tengok nanti. Tim. Ya, Mas, jangan iso, Mas. Jangan main, Mas. Amin. Tuh dulur semua, doakan ya. Ini tim dari Waduk Siman ya. Ini lagi latihan dengan keras ini. Ya. Untuk memuaskan nanti traveling-traveling ya. Yang suka wisata. Pertama wisata air di Waduk Siman. Nah, wahananya tambah satu lagi, guys. Insya Allah segera katanya. Nanti kalau kepingin main ini cari siapa nanti, Mas? Saya. Ya, siapa? Pak Teguh. Pak Teguh? Ya. Oke, Pak Teguh. Ya. Nanti cari Pak Teguh nanti. Kalau mau bermain wahana perahu karet di Waduk Siman, guys. Ya, itu Pak Teguh lagi berusaha keras. Oke, jebret.
Ayo, Pak. Oke guys, kita lanjut ke Waduk Siman guys ya. Nanti lebih lanjut, nanti insya Allah nanti kita review lagi untuk next video. Untuk nanti mulai actionnya kapan nanti kita ulas guys ya. Jadi jangan lupa nanti yang suka bisa di like, komen, share, mungkin tentunya subscribe supaya kita lebih seru lagi kontennya, terutama yang ini guys, kelihatannya menarik banget nanti guys. Viewnya cantik ya, tempatnya indah ya, berada di kawasan wisata Waduk Siman. Ini wahana perahu karet ini guys, luar biasa. Oke, kita lanjut jalan sana guys, kita masuk ke Waduk Siman, masuk ke arena wisatanya, bukan masuk ke airnya ya, bahaya. Oke, mantap, kita jalan ke sana guys. Hati-hati guys lewat sini, ini jembatannya kecil ya untuk penyeberangan. Isi nyali, kita langsung ke Waduk Siman guys. Kita masuk area wisata Waduk Siman ya. Pak Teguh minta nomornya Pak, berapa Pak? 081 357 258 987 ya. Nanti silakan hubungi Pak Teguh kalau mau booking atau mungkin ingin tahu persiapannya sudah mulai action untuk wisata air, khususnya ini perahu karet ya. Silakan hubungi Pak Teguh, itu tadi kontak personnya guys dari Pak Teguh untuk pengelola sini. Mantap Pak Teguh, makasih Pak, monggo sedoyo. Thank you.
tanggul atas ini. Dunia cantik banget. Pandang mata mandang. Dunia cantik banget, guys. Gunung Kelud sebelah selatan itu tidak terlihat karena mendung. Ini wilayah Selo Kurung lagi sana, guys. Ya. Berjajar. Apa di harimau ya, Pak? Manjas Moro, Arjuna dan lain-lain sebelah sana, guys. Mantap. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Kita ke sebelah sana, pohon-pohon yang sana itu, guys. Kita nongkrong di sana. Oke.